migrasi ya. Ya, imigran. Imigran ya. Bagaimana imigran terjadi itu. Bagaimana perkembangan komunitas migran? Imigran ya. Migran di Korea. Ya, Korea. Ya, Ilmas tampak di sini ya. Ya, di Korea. Oke. Bagaimana identitas Islam Korea? Bagaimana pengaruh apa? Mau nomor 3 ini mau jadi pengaruh atau gimana? Karena kalau saya lihat di susunan apa sistematika penulisan kayaknya Anda lebih melihat ini pengaruh migrasi terkait perkembangan dan cara pandang orang Korea terhadap Islam. Seperti itu. Baik, identitas Islam Korea karena saya mau itu mereka kehidupan di Korea karena di sana budayanya minoritas kan Islam karena itu mereka hidup di Korea Selatan. Mereka identitasnya itu ada pakaian dan macam-macam itu masjid dan macam-macam. Mereka ibadahnya gimana dan apa makanan dan apa cara begitu. Jadi bagaimana identitas Islam Korea? Identitas Muslim Korea atau Islam Korea? Kalau Islam itu kan ajaran, kalau Muslim orang yang Muslim. Let that yes. Yeah. Bagaimana identitas Muslim Korea? Muslim Korea karena ini modern nanti ya. Modern. Okay. Yes. Let that. Tinggal yang nomor 2 tadi. Nomor 2 ini apa bagaimana atau mengapa? Atau mengapa? Bagaimana perkembangan komunitas migran Korea ya? Migran di Korea. Kita sepakat nih ya. Sip. Bagaimana latar belakang sejarah Islam Korea? Sejarah Korea modern. Kita sepakat nih. Atas masalah supaya penelitian ini tidak terlalu luas jauh dengan hanya membahas tentang sejarah Islam modern Korea Selatan. Sejarah Islam modern Korea Selatan. Jadi Anda nanti akan bicara tentang identitas Muslim Korea Selatan setelah YTC ya. WTC ya. Nanti Anda bicara itu toh. Apa tadi WTC? WTC, WTC. WTC. Ya. World Trade Center 2000 apa itu? Satu. Yes. Jadi setelah kejadian itu, maka perspektif Islam klasik terhadap Islam dunia itu berubah. Terjadi perubahan drastis. Benar itu? Benar. Ditambah terjadi migrasi sosial masyarakat Muslim dunia di Korea Selatan yang kemudian terjadi Islamisasi secara natural, secara alami melalui proses perkawinan kayak gitu. Setelah 2001 baru orang Korea masyarakat orang Korea baru paham. Memperhatikan ya itu Islam itu apa yang dulu apa Islam Korea itu minoritas kita mempengaruhi itu masyarakat Korea makanya kita pernah beritanya tapi setelah 2001 terjadi itu terus apa Islam itu apa orang tuh mencari orang Korea bertanya itu Islam apa yang menyebabkan mereka mengubah mindset ingin tahu tentang Islam itu apa? Saya sudah jadi menjelaskan ini Pak Riba latar belakang masalah. Salah satunya peristiwa WTC. Peristiwa lain? Apa? Migrasi tadi. Kemudian ada ternyata sudah jadi masuk banyak. Yang dulunya walaupun masuk itu orang Indonesia dan apa? TKI dan politik dan mahasiswa tidak peduli. Ya, setelah itu baru terjadi proses. Proses itu. Ya. Dan jadi, hanya berita. Jadi migrasi itu salah satu faktor saja
Oke, yang memperkuat rasa ingin tahu orang Korea Selatan terhadap Islam. Jadi selain mereka mencari di internet, gitu, mereka juga bertanya pada migrasi Muslim itu, benar? Tentang Islam. Iya, tentang Islam mereka bertanya terkait dengan bertanya kepada migrasi Muslim, Islam apa? Orang-orang Islam yang ada di situ, yang migran, mereka bertanya itu situ juga. Ya. Saya sudah jadi itu. Oh, oke. Sip. Ya. Oke. Okay. Itu saya sudah menjelaskan. 2001, kemudian mereka mencari itu informasinya, jadi lewat tipunya, jadi lewat tipu, maka itu pandangan orang Korea, kita menganggapkan Islam, itu berubah setelah itu. Oke, sip. Ya. Oke. Nah, bab 2 nanti jangan terlalu banyak ya, sedikit saja nanti. Apa bab 2 di sana ya? Bab 2 itu menjelaskan di sini bagaimana data belakang Islam di Korea. Sejarah Islam, oke. Kemudian data dan federasi Islam, oke. Subpoinnya itu apa? Poinnya sejarah. Iya, sejarah. Oke, sip. Kita sepakat nih ya. Iya, Pak. Abad 9 ya. Abad 9 nanti sedikit saja. Iya, ya. Ini melalui perdagangan dong. Benar, Pak. Oke. Ini hanya setback saja, setline. Ya Pak. Oke. Okay. Sejarahnya walaupun masuk, kenapa nggak jadi pertumbuhnya? Itu hanya kehidupan menjelaskan saja. Okay. Walaupun Islam masuk, apa zaman Silla, zaman Goryeo, zaman Joseon, tapi tidak berkembang. Tidak berkembang. Tidak pengaruh kepada perilaku masyarakat Korea untuk memeluk Islam. Ya benar. Iya. Kemudian baru di sini kecak. Bab 3. Ya, ini baru bertumbuh di Selatan Korea. Selatan 1950. Oh iya, konten berarti pertumbuhan ya. Iya, ya, baru. Baru apa? Baru mulai. Dilihat kan. Oke. Okay. Ya. Jadi bab 2 kita sepakat ya. Iya, ya. Oke. Okay. Sekarang bab 3. Ini bab periode di mana? Bab 3. Ini ketiga. Jenis komunitas Muslim migran Korea Selatan dan jenis komunitas pernikahan Muslim Korea Selatan yang juga dalam bagian ini ada juga pernikahan perempuan migran. Oh ini kayaknya sudah masuk identitas Pak Tiga dia. Ya. Dia sudah mulai bicara tentang identitas. Oke. Okay. Nah oke. Okay. Bab tiga kesepakat ya. Ya. Karena ini bicara tentang Korea Selatan benar. Ke bab 4 apa enggak terlalu banyak? Oh ini harus dipermain belum? Sudah kayaknya ini. Oh iya, Bapak yang ya saya salah kasih coba. Iya. Kayaknya udah diperbaiki ini sudah ini. Udah oh, diperbaiki ya. Tapi saya enggak bisa fotokopi semua. Oke. Okay. Bapak itu bawahnya kemarin. Kemarin Pak. Ini. Ada sudah diperbaiki itu. Ya, saya sudah memperbaiki yang kemarin. Oke, tapi sudah enggak fotokopi. Enggak apa-apa. Ya. Berarti bab ini apa ya. Bab 4 bab 3 ini ini bab ketiganya ini bab 3 saya baca di belakang ya oke okay. Di halaman 14 kayaknya bab 3 dengan bab 4 ini kita sederhanakan saja bisa enggak ya? Lihat terkejar ke waktunya. Bab 3 ini dalam bab 3 komunitas muslim imigran, oke okay, ya. Kemudian jenis penelitian, oke. Okay. Ah, cukup. Ini bab 3 dan bab 4 ini bisa digabung enggak ya? Kayaknya bisa nih. Bab 3 dan 4. Iya. Bab 3 misalnya salah satu masukkan ini tentang ibadah yang akan menjelaskan tentang pentingnya terbagi dalam 4 bab. Kayaknya udah jadi ini bab 3. Oke. Okay. Kita sepakat aja bab 3 ya. Ya. Kayak ini sudah menjadi bagian penting ini. Ya. Oke, okay, Korea identitas itu akan dibicarakan pada bab 4 ya. Ya, Pak. Nah, jadi bab 4 ini bicara tentang identitas Muslim Korea. Ya, benar. Paham tak ya? Ya, Islam Korea. Satu, tentang cara ibadah. Ya. Oke, okay, ibadah tentang diri. Kedua, cara berpakaian. Ya. Barangkali ini jilbab kali ya. Ya. Hijab. Keempat tentang pendidikan. Ya, sekolah. Oke. Okay. Ya. Syariat Islam perlu? Syariat Islam perlu enggak? Ya, di sini Pak keempat itu saya masuk rencananya masukinnya itu syariat ekonomi.
Soal ekonomi? Ya. Oke, memang ahli ekonomi yang nanya. Ya. Tapi lebih bagusnya gimana? Karena ini nanti akan jadi buku. Seperti sejarahnya. Boleh. Karena memang tadi bicara tentang sebelum WTC itu Islam hanya bicara tentang perdagangan. Ya benar. Jadi dari sisi ekonomi saja. Ya pak. Misalnya Makia ke Arab Saudi, ya. Dia hanya trader gitu ya. Ya benar. Bekerja. Bekerja. Dan kembali. Maka kembali dia buka usaha. Aha. Seperti yang ada di Arab Saudi. Ya seperti. Apa dia? Tapi mereka tidak mengubah imannya. Ya biasanya apa sebelum pergi ke ya, Saudi Arabia untuk bekerja, mereka harus belajarin tentang Islam itu apa. Kadang-kadang banyak orangnya itu hanya bualannya agama-agamawi untuk kerja. Mereka tidak punya iman. Okay. Hanya apa yang terimanya. Jadi imannya tercabut, masih iman lama. Enggak ada, karena hanya untuk tujuannya mereka itu motivasinya untuk bekerja. Okay, kalau kita ya. Makanya kembali saja mereka tidak jadi ibadah, tetap menjadi Korea. Tidak boleh itu kembali saja yang menjadi iman. Jadi tetap analogistik ya. Tetap analogistik. Ya benar, analogistik itu orang yang tidak percaya Tuhan, ateistis. Baik, di syariah ini Anda ingin menjelaskan bahwa orang Korea itu mencari duit di Saudi, bekerja di Saudi, mempelajari Islam di sebelum bekerja, tetapi ketika kembali lagi di Korea, mereka tetap ada agama Korea. Ya. Kayak gitu. Ya. Yang dulunya mereka baca-baca kan Konghucu. Yes. Ya, jadi sisi ekonomi yang mana Anda ingin jelaskan syariahnya itu? Maka saya mau menjelaskan yang kemarin saya pernah belajar 1 tahun di sini. Karena itu saya sudah jadi apa referensinya banyak, ya referensinya. Tapi di sini apa itu sudah Korea, sudah itu mencoba apa gimana terima ekonomi syariah dalam perspektif Korea ya. Sebelum Islam. Apa zamannya udah jadi bertumbuh. Ini udah dalam masa pertumbuhan. Kemudian apa pemerintah Korea sendiri respect nggak? Ya, kebijakannya. Ya. Oke. Okay. Jadi dalam syariah Islam ini kebijakan pemerintahan Korea Selatan. Ya. Terhadap ekonomi syariah. Ya. Atau syariah. Beda. Oh gitu ya? Ekonomi syariah. Terhadap ekonomi ya? Yeah. Terhadap ekonomi syariah, oke. Okay. Sebenarnya bukan mereka menjelaskan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ekonomi, oke. Okay. Yeah. Terhadap ekonomi Islam. Yeah. Kita ikuti. Terhadap ekonomi Islam. Alasannya? Karena banyak orang Korea. Bukan. Sebenarnya masih walaupun orang Korea sudah jadi bertumbuh sambil belajarnya banyak, kemudian mereka bisa mempengaruhi masyarakatnya karena udah orang yang orang Muslimin, itu aslinya orang Korea, mereka udah jadi belajar banyak, belajar tetap Islam banyak, okay. kembali ke Indonesia ke Korea. Walaupun mereka bisa mempengaruhi, tetapi enggak bisa sampai bicara tentang ekonomi Islam. Tapi ini pemerintah Korea sendiri saja gimana caranya hubungi ekonomi Islam, karena itu banyak itu hubungi dengan Timur Tengah, okay. Itu minyak dan oil. Jadi oil mana saya? Mereka gimana ambil atau mereka dari Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, investasinya caranya Korea Selatan, ya. Maka mereka berpikirnya hanya ekonomi. Tidak berpikir agama. Ya. Jadi gini, makanya respon Korea Selatan terhadap perkembangan ekonomi Islam terhadap ekonomi Islam di Saudi Arabia, kayak gitu ya. Iya pak. Betul ya? Ya, Timur Tengah. Saudi Arabia saja, Timur Tengah panjang nanti ceritanya. Timur Tengah itu banyak loh. Ya, respon Korea Selatan terhadap perdagangan dengan Arab Saudi. Ya. Oke. Okay. Walaupun motivasinya boleh begitu, tapi udah coba ambil ambilnya.
itu ekonomi syariah itu dari Malaysia. Oke, oke. Dan juga Indonesia juga ada. Oke, oke. Jadi respon respon pemerintah Korea terhadap perdagangan dengan Arab Saudi. Perdagangan dengan Arab Saudi. Satu, apa? Dikit baik, karena dikit saja, karena ini banyak. Satu, investasi ya. Apa apa menyuruh orang Korea Selatan belajar tentang Islam? Karena itu mereka burik apa? Karena orang pemerintah Korea ingin menarik investasi dari Saudi Arabia. Apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan terhadap pekerja-pekerjanya? Satunya itu gimana apa nih peraturannya? Peraturannya Islam. Ada itu. Harus belajar kan? Saya udah siapkan. Oke, satu. Berarti melakukan ratifikasi peraturan ya? Ratification? Ratifikasi peraturan tentang apa ya? Tentang Islam. Tentang ini jalinan ya kerjasama dengan Saudi Arabia. Ya, tapi bukan hanya Saudi Arabia saja pak. Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Apa yang dilakukan itu macam-macam toh. Saya coba dulu kayak gitu. Nanti pasti berubah nanti kalau kelihatannya. Yang kedua. Apa? Secondly. Belajar tentang budaya. Yang Islam yang awalnya saya mau nomor kalau mau menjelaskan saya nomor satunya kapan masuk ekonomi Islam Korea kemudian gimana caranya berkembang. Masuknya masuk ekonomi Islam di Korea Selatan melalui siapa? Melalui perjanjian tadi, perdagangan Timur Tengah tadi. Masuknya ekonomi Islam ke Korea Selatan. Kayak gitu ya. Sampai situ aja cukup ya. Itu aja. Jangan panjang-panjangnya. Kan ini sejarah ya. Pak. Kalau terlalu banyak nanti terlalu tebal enggak selesai ke 40 bulan. Satu bulan. Cukup lah ya. Terlalu banyak nanti ribet. Oke, nanti dibuat ini ya. Daftar konsultasi ya. Di online sudah saya buat. Nanti dibuat juga di offline-nya. Dibuat ya. Bisa. One month, you have to finish. I will try. You must try. Referensi buat Muslim Korea. You will start proposal to thesis ya. Start to know. Nanti konsultasinya e-learning.